تنسر بغير الناس ونئما زائر زار. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنمى. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنمى. أرضى مولاه بما ابتسما طوبى للنفس بالتقوى. رمضان تجلى وابتسما
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار مثل الغمامة أن سار سائرة تكي حرات سل الحجير حامي أقسمت بالقمر الموشك إنه من قلبي نسبة مبرورة القسام وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار فالصدق في الغار والصديق ولم يرما وهم يكونون وهم يكونون ما بالغار من أرمي ظنوا الحمام ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية خير البرية خير البرية لم توسج ولم تحمي يا خير هادي Brother.
صلاة الله على طه اليمان شافي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حضرة المحترمين para alim ulama yang kami muliakan, Habib Nizar bin Abdul Qadir Basyaiban yang kami hormati, para alim ulama, terkhusus Bapak Kiai Muqarranatul Islam, Bapak Kiai Abdullah Qulyubi, Bapak Kiai Ahmad Arif. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, yang kami hormati pemerintah Desa Gunung Pring, kepala desa beserta jajarannya, yang kami hormati para hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, seluruhnya yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Dzikir dan Salawat Al-Mukhtar, para hadirin, warga Dusun Dukuhan, warga Dusun Karaharjan, dan warga dusun di Desa Gunung Pring, dan juga masyarakat sekitarnya, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah, tiada henti kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya secara khusus malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di halaman Masjid Al-Ikhlas Dukuhan Gunung Pring Muntilan, dalam rangkaian acara Festival Ramadan 1445 Hijriah Grebek Jemunak, sahabat Masjid Al-Ikhlas Dukuhan Gunung Pring, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dengan cuaca yang sangat mendukung pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, dan juga sahabat NU Muntilan channel YouTube dimanapun berada, tentunya dengan tidak lupa pula, marilah kita panjatkan solawat kita teriring kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Perkenankan kami pada kesempatan malam hari ini mengantarkan rangkaian acara Ramadan Bersolawat Grebek Jemunak 1445 Hijriah. Kami bacakan terlebih dahulu rangkaian acara malam hari ini. Yang pertama tentu saja adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan acara yang ketiga adalah menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton atau Yalal Waton. Dan kemudian acara yang keempat, yaitu acara inti pada malam hari ini, yaitu Ramadan Bersolawat Grebek Jemunak bersama Habib Nizar bin Abdul Qadir Basyaiban. Dan juga nanti kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan panitia penyelenggara.
Kemudian acara yang terakhir atau yang ke-5 yaitu adalah penutup. Jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita buka pertemuan malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Semoga seluruh rangkaian acara berkesempatan malam hari ini, acara yang dipersembahkan oleh Jaringan Muda-Mudi Dusun Dukuhan, Sahabat Masjid Al-Ikhlas Dukuhan Gunung Pring, dapat terlaksana dengan lancar dan berkah serta manfaat bagi kita semuanya. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan acara yang kedua. Namun sebelum kita melanjutkan pada acara yang kedua, izinkanlah kami terlebih dahulu menyampaikan amanat, menyampaikan instruksi dari beliau Habib Nizar bin Abdul Qadir Basyaiban. Himbauan untuk para jamaah. 1. Dilarang merokok ketika sholawat berlangsung dan ketika mahalul qiyam wajib untuk tidak merokok. Himbauan yang kedua, dilarang minum-minuman yang beralkohol atau minuman keras dan sejenisnya. Himbauan yang ketiga, jamaah putra-putri harap tidak bercampur kanan dan kiri. Monggo untuk bisa memposisikan masing-masing. Himbauan yang keempat adalah dilarang ada roll paper atau sobek-sobekan kertas. Bagi yang sudah membawa, tolong untuk disimpan, jangan dilemparkan. Himbauan yang kelima adalah pedagang keliling dilarang berjalan keliling di area depan dan samping panggung ketika sholawat berlangsung. Nyuwun pangapunten para rekan-rekan pedagang, mohon pengertiannya. Kemudian yang keenam adalah bendera besar harap hati-hati karena tentu saja ada banyak orang ataupun anak-anak di sekitar panjenengan dan juga ada kabel yang bertegangan listrik dan atau kabel-kabel yang lainnya. Kemudian himbauan berikutnya atau yang ketujuh adalah bendera besar dilarang maju ketika mahalul qiyam. Himbauan yang terakhir atau yang kedelapan adalah bagi jamaah harap hati-hati dengan barang bawaan ketika acara berlangsung dan mahalul qiyam. Demikian instruksi langsung dari beliau Habib Nizar bin Abdul Qadir Basyaiban. Dan marilah kita lanjutkan acara pada malam hari ini dengan bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Nuzulul Liawan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Shadaqallahul Adzim. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Nuzulul Liawan, putra asli Dusun Dukuhan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, melanjutkan rangkaian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton. Untuk itu, pada seluruh hadirin jamaah semuanya, kami mohon untuk berdiri. Kepada Ibu Rofiatul Hakimah, kami mohon untuk memimpin lagu pada kesempatan malam hari ini.
للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولكم من الغرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولكم من الغرمان انهدوا على الوطن Wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Sesaat lagi adalah persembahan spesial dari panitia penyelenggara. Inilah Ramadan bersolawat, Grebek Cemuna 1445 Hijriah. Selamat datang di Komplek Masjid Al-Ikhlas, Dukun Dukuhan, Desa Gunung Beri, Kecamatan Mundilan, Kabupaten Magelang. Grebek Cemuna 2. Setelah kesuksesan Grebek Cemuna yang pertama pada tahun 1443 Hijriah atau 2023 Masehi. Jangkar Muda, Jaringan Muda-Mudi Dusun Dukuhan, Sahabat Masjid Al-Ikhlas, Dukuhan Gunung Pring Mundilan kembali menyelenggarakan sebuah kegiatan untuk melestarikan sebuah tradisi masyarakat Gunung Pring. Cemuna adalah menu di bulan Ramadan. Menu yang hanya ada di Desa Gunung Pring, yang berasal dari Desa Gunung Pring. Dan tentunya menjadi sebuah sarana dan wadah silaturahim bagi warga Dusun Dukuhan khususnya, dan tentunya bagi masyarakat Kecamatan Mundilan Magelang dan Anda dimanapun berada. Disiarkan secara langsung melalui channel YouTube NU Mundilan Magelang. Persembahan dari sahabat Masjid Al-Ikhlas, Dukuhan Gunung Pring Mundilan. Dan malam hari ini tentunya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi para jamaah semuanya. Kegiatan ini terselenggara juga
atas kerjasama dari pihak-pihak terkait. Askarya Indonesia, LYF, Kepas, Kitaban Dukuhan, Nares Wari Decoration, Ipang Production, pihak-pihak yang selalu membersamai jajaran panitia dalam setiap kegiatan yang ada, dan terkhusus Festival Ramadan 1445 Hijriah, Gerebek Jemunang 2. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bandit Kebab, El Gava Gunung Pring, Hero Aksesoris, Sumber Rezeki Karangwatu, Bebek Goreng Diwa Tegal Rejo, dan juga Gudang Garam Merah, Nyalakan Merahmu. Di tempat ini, satu tahun yang lalu, di bulan Ramadan, telah diselenggarakan rangkaian acara terdiri dari lomba-lomba anak, lomba mewarnai, lomba pildacil, lomba adat, dan juga lomba fashion show. Begitu pula dengan pelaksanaan pada tahun ini. Dilanjutkan dengan acara malam hari, yaitu Ramadan Bersolawat Gerebek Jemuna bersama Habib Nizar bin Abdul Qadir Basyaiban, dan juga jamaah zikir dan solawat Al-Muhtar, didukung juga oleh Joglo Pang Liburan Borobudur, Bandar Helm Pak Gatot Mudilan, Depala Food Court Karangwatu. Tepuk tangan untuk Gerebek Jemuna. Hadirin jamaah yang berbahagia, Masjid Al-Ikhlas adalah masjid yang memang terletak di posisi di tempat yang strategis, di samping Jalan Kiai Raden Santri, di dekat makam para aulia Gunung Pring, makam Kiai Raden Santri, makam Simbah Kiai Haji Dalhar, makam Simbah Gus Jogorekso, dan para ulama Gunung Pring yang lainnya. Tentunya tempat ini juga dapat menjadi persinggahan jamaah semuanya untuk melaksanakan ibadah 5 waktu tentunya, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan positif seperti halnya Gerebek Jemuna 2 pada tahun ini. Kami ucapkan terima kasih kepada CV Makmur Sejahtera Karaharjan, Gria Safa Karaharjan, Apotek Kurnia Farma Dukuhan, Niko Motor Ngasem Gunung Pring. Ucapan terima kasih tak terhingga juga kami sampaikan kepada Toko Stroberi Karangwatu, Pertasop Dukuhan, Vitrisel Kenatan Pucungrejo, Soligraf, Toko Pandan Sari, Sayar Hamu Parfum, Pahlawan Motor, Ana Motor, Narendra, PKK Dusun Dukuhan, Sahabat Masjid Al-Ikhlas, Lovely Makeup Artist, Lovely Photography, Lenny Wedding, Aneka Wedding, Pondok Pesantren Jogorekso Gunung Pring, dan juga mitra kerja kita, HB Audio, AB Lighting, Bang Bang Rigging, dan juga Yayasan Bentara Wacana Mundilan, Desastro Equipment, Gerakan Mundilan Bersatu, Ansor Banser Mundilan, Agung Sound System, Jane Maju Event Organizer, Karang Taruna Desa Gunung Pring, Jaringan Remaja Dusun Gunung Pring, Karisma Semaken, Karang Taruna Wira Bakti Karaharjan, Karang Taruna Putra Bakti Besaran, Tetep Pas Magelang, Kompas Gunung Pring, Instagram Kota Mundilan, MI Ma'arif Gunung Pring, SDN Gunung Pring 4, Toko Naruto, Liong Samsi Pancanaga Mundilan.
dan juga didukung oleh pemerintah desa Gunung Pring, perguruan silat Kartika Nusa, Putra Production, Raja Kose Resto, Santo Antonius Mundilan, Sumber Rezeki Mebel, SJA Production, Yayasan Kiai Raden Santri Gunung Pring, dan tentu saja sahabat Majelis Masjid Al Ikhlas. Hadirin jamaah sekalian, sambil kita menantikan kerauhan dari Habib Nizar bin Abdul Qadir Basyaiban, kita sambut kembali jamaah zikir dan salawat Al-Mukhtar. Sallu ala Nabi Muhammad. ذكرى ميلادي الهادي أحمد ذكرى ميلادي الهادي أحمد الهادي ذكرى ميلادي الهادي أعمد طه رسول الله نبينا صلى على النبي محمد أجمل ذكرى هادي علينا Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin gamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ad suran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Tematan para alim, para ulama, para kiai, para asatidh-asatidhah ingkang kawula mulyakaken. Inanggung tematan panjenenganipun Bapak Kiai Abdullah Qulyubi ingkang tansah kita mulyakaken. Panjenenganipun Bapak Kiai Mukoronatul Islam yang tansah kita mulyakaken ugi. Panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Mahasin. Panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Arif. Panjenenganipun Bapak Kiai Ulin Nuha saha para alim, para ulama, para kiai lintunipun ingkang tansah kita cadong barokah doaipun lan kita mulyakaken. Dumateng Forkom Bincam Mundilan, Bapak Camat Mundilan, so perangkat-perangkat ipun ingkang tansah kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek Mundilan utawi ingkang mewakilkan. Panjenenganipun Bobon dan Rambil Mundilan ingkang tansah kita hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Ilham Abadi selaku Kepala Desa Gunung Pring saha perangkat-perangkatipun ingkang tansah kawula hormati. Dumateng Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas panjenenganipun Bapak Haji Harsono saha pengurus-pengurusipun ingkang tansah kawula hormati. Dumateng sedaya rencang-rencang panitia, sahabat-sahabat Banser, lan dumateng segenap linmas ingkang kawula hormati ugi, lan dumateng sedaya rincang-rincang halroh Majelis Al-Mukhtar ingkang tansah kawula tresnani, sumrambah dumateng sedaya jamaah pecinta solawat ingkang tansah kawula mulyakaken. Alhamdulillah wonten dalu menika kita sedaya saged dikembalakan wonten majelis ingkang insyaallah dipun mulyakaken dateng Allah Subhanahu wa taala. Yih menika wonten acara Ramadan bersolawat dalam rangka napa niki? Grebeg Jemuna. Grebeg Jemuna. Jadi Jemuna niku wah kula lali wingi napa ya? Artine napa kula lali? Napa Bu? Wis pokoke nemu enak ngoten niku. Alhamdulillah Jemuna niku jeneng jenang utawa makanan khas Gunung Pring nggih Bu nggih. Kula kula wis nyipi enak tenan. Ning kurang enak mergo siji tok. Gawani sak kerdus ngono enake wol-wolan. Alhamdulillah niki agenda tahunan nggih setiap Ramadan. Alhamdulillah dan di tahun ini pemuda-pemudi napa jenenge niki? Napa? Dukuan. Dukuan, pemuda-pemudi Dukuan saged mengadakan grebeg Jemuna dan menghadirkan jenengan sedaya dan dikembalakan wonten majelis ingkang insyaallah dimulyakaken datang Allah. Amin Allahumma. Amin. Kita dongaaken mugi-mugi grebeg Jemuna menika ke depan tambah sae,
tambah kompak, tambah berkahi dateng sedoyo masyarakat khususipun masyarakat Gunung Pring. Lan muga-muga acara agenda tahunan menika saged menginspirasi semua masyarakat khususnya masyarakat wilayah Magelang. Jadi Ramadan niku bukan menjadi alasan untuk tidak majelisan. Ngoten nggih. Niki tak tingali yo jebule kuwebuak tenan sing teko. Gendiro ngasih ana sing ting sebrang mriko ni saking ra cukupe enggon. Ning alhamdulillah paringi sehat kabeh, paringi saged hadir sedaya, muga-muga sedaya tansah pinaringan keberkahanipun. Amin Allahumma. Dan asal kalian tahu bahwasanya kula wau dalu ki wis ngasi lek-lekan nang kene wis. Gek niki kula ana acara tak tunggu nilik dekor-dekor iki gek niki. Wau dalu kula jagung nganting mriki tekan jam 1. Ning alhamdulillah panitia ora ana sing ngerti. Alhamdulillah. Kula iki ngasi kepuyuh arep nguyuh teng mriki ora wani. Ndak do ngerti. Untunge ra sida. Ning alhamdulillah niki yo napa nggih kula iki sempat esuk kula sak jame enten jagung teng mriku nika nek jenengan ngertos loro kancane kula loro teko ngemper teng ngarep toko pancen tak tunggoni tak dongani muga-muga paringi lancar alhamdulillah paringi lancar ora perlu wong do ngerti wong kula pancen niat dolan nah kula njuk wau dalu pindah nang stand abang nika sayangi kula pindah rene iki rungono rokoke. Padahal sing tak enten-enten iki ana rokoke, malah ra ana. Anane teh anget tok, wis ra apa-apa. Jemunake wis dereng ditokke lho. Alhamdulillah ning alhamdulillah kula seneng tenan dina niki. Alhamdulillah setelah sekian Jumatan ora tau ketemu, nggih. Telung Jumatan dhewe ra petuk. Sakniki iso ditemokke teng majelis sing alhamdulillah penake pol. Dan termasuk istimewane kita dipertemukan di bulan yang istimewa. Yaitu bulan Ramadan. Niku bulan sing suci. Tak takon semene iki ndak ya iso ana sing tutup. Ana sing urung bolong mboten. Rasah wedok. Nek wedok mboten, mboten kula ora takon wedok. Sing lanang. Sing le poso gek ping telu sapa? Enten napa mboten? Wis rasah cetak-cetak iki nggih. Alhamdulillah. Insyaallah muga-muga posone do nutup kabeh. Dan semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma. Amin. Mula aja siak-siak no. Bulan Ramadan niku kayak gede-gede ini ganjaran. Jenengan ngelakoni ibadah, jenengan ngelakoni keapian, ganjaran pahala ini dilipat gandakan. Ditikel-tikel. Ning nek jenengan ngelakoni kemaksiatan utawa ngelakoni dosa teng bulan Ramadan, dosa ini ya dilipat gandakan. Ning muga-muga kula njenengan kabeh do nglakoni kaapian kabeh selama bulan Ramadan dan seterusnya. Amin Allahumma. Amin. Monggo sareng-sareng kita selawatan sing semangat aja ngetoki nek lemes wong poso. Mergo iki wis bar buka dadine kudune semangat. Siap nggih? Shalawat ala Nabi Muhammad. Lan kita niatakan ugi selawat kita dalu menika kagem menghadiahkan guru-guru kula panjenengan sedaya tiang sepah kula panjenengan sedaya ingkang sampun ngrumiyini kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi ingkang dinten menika nembe gadai gerah nembe gadai sakit Allah angkat sedaya penyakit-penyakitipun lan Allah paring kesehatan ingkang sempurna lahiran wa batinan ingkang dinten menika nembe gadai kesusahan mugi-mugi Allah paring kemudahan. Ingkang dinten menika tasih gadahi permasalahan mugi-mugi Allah rampungkan sedaya permasalahanipun. Sing don duwe utang pirang-pirang muga-muga sadurunge bodo wis lunas kabeh utange. Sing durung duwe jodho muga-muga bodo wis gandeng bojone. Sing durung duwe putra muga-muga Allah paring putra-putri sing saleh-salehah. Amin Allahumma. Amin. Shalawat ala Nabi Muhammad. Monggo kita bikak majelis dalu menika dengan qasidah bismillah semua ikut obah awake sing kompak siap nggih shalallahu alaihi nabi Muhammad bismillah
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله Bismillah.
Sarang kita lantunkan qasidah sholawat nariyah dengan tujuan mugi-mugi sedaya hajat-hajat kita, harapan-harapan kita, doa-doa kita diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tuqala bihi al-hawaij wa tunalu bihi raghaib usnul غمام بوجه الكريم وصبيه Salam.
Al-Fatihah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Salatullah wa salamullah. Yeah.
وأشغل بظالمين. اللهم وأشغل يا ظالم بظالمين. وأشغلي يا ظالم
Oh,
لك شفاعة وحب
Dikirlah
lan solawat ojo ninggal ni sembahyang pasrah marang Kang Maha Agung insya senajan raketok jopo enten layarnya boten pak oh enten yowis aman berarti kita lanjutkan malih sallallahu alaihi nabi Muhammad turi ditandur ning kebon agung ana sleret dipun nyemplung mbok ira kembang apa ditandur
Muhammadin wa dawaiha abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tapi ini kenten kupone. Bagi yang beruntung mendapatkan jeruk ini, gratis makan bakso satu porsi. Lo tenan, ini voucher niki, voucher gratis satu porsi bakso, bakso Jengdarni. Jengdarni pundi? Oh, jenengan. Oh ya, jenengan kaya jeruk tok orang kaya gula bakso nih. Niki alamate ngablak keji keji muntilan mriki dudu ngablak dhuwur mriku mboten ngablak keji muntilan pokoke sing kira-kira beruntung le selawatan paling semangat iki mengke entuk kupon niki gratis niki mengke enten bonus siji meneh duku isine kupon gratis satu porsi ting Raja Kusek napa-napa. Insyaallah ning gek dicetak, vouchere gek dicetak. Sing sesuk areng anake dhewe Raja Kosa. Alhamdulillah, ni juragane teng mriki iki, bose. Raja Kosa. Wis alhamdulillah, kula mau wing gek ndelok tok kok tutup. Jebule juragane teng mriki. Wong kulo janjian kula kudu menika pisan. Ning kula liar mriko sesuk awan. Jam siji kayak ngeli-ngeli ini kok, wah cocok. Alhamdulillah, ini pokoknya kok sing entuk niki, entuk Bali ini. Buka nombor itu bu? Buka. Niki. Nginjing. Wah, nginjing. Ya pokoknya disai, sing entuk niki. Mengko disinggah ke sesok, nek sing entuk voucher li buka nanggone bakso Jengdarni. Yes. Pokoknya siap-siap ini jeruknya gede wongan. Kalo rodong hati-hati li nguncang kayak niki. Jenengan tetap stay fokus tenggen kula. Aja ngasi ngalamun. Lah wong sempat nonton teng monitor niku ana sing ngeten iki siji. Masyaallah, padahal ya sone bler. Bler. Kok ya iso-iso ning surah apa? Saking nikmate selawatan di bulan puasa, insyaallah.
Muga-muga iso ngrasake nikmate donya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa bari tunnar yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa bari tunnar yabdu min ma'ani ahmadi. Abdul Muttalib kakeknya, Muttalib Khadijah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Tahun gajah dilahirkan, disusui lima enam tahun wafat ibu tercinta. Engkau
Santoso maringi sambutan minangka perwakilan saking panitia wektal kita sumanggaaken sholu ala nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para bini sepuh, sesepuh, ahli sepuh, ingkang agung mastu dhateng pepayan kautamen, para alim, para ulama, linangkung al-Habib, Nizar bin Abdul Qadir Basyaiban, ingkang tansah kula takdimi, saha majelis zikir sholawat, al-Muhtar ingkang tansah kula hormati, wonten sanesipun Bapak Kiai Muhammad Mahasin, ingkang tansah kula takdimi, wonten sanesipun Bapak Kiai Ahmad Arif, yang tansah kula takdimi, panjenenganipun Bapak Kiai Warsito ingkang tansah kula takdimi, sedaya para kiai ingkang pensaget kula sebat asma karimipun, setunggal bapak setunggal ingkang siang pantani ratri tansah sumandeng kitab suci wahyu ning ilahi, sedaya ingkang tansah kula takdimi. Para pangban-pangbanting praja satri nagari, jajaran pemerintahan Kecamatan Muntilan ingkang tergabung wonten ing forum komunikasi pimpinan Kecamatan Muntilan, panjenipun Camat Muntilan utawi kang mewakili, panjenipun Kapolsek Muntilan utawi kang mewakili, panjenipun Dan Ramil Muntilan kang tansah kula hormati, wonten arsanipun Kepala Desa Gunung Pring panjenipun Bapak Ilham Abadi sedaya perangkat pemerintah Desa Gunung Pring kang tansah kula hormati, panjenipun Kepala Dusun Dukuhan Bapak Ihwanto kang tansah kula hormati, Ketua KKLP MD Dusun Dukuhan Bapak Indra Priwaspodo ingkang tansah kula hormati, panjenipun Bapak Ketua Takmir Masjid panjenipun Bapak Haji Warsono sedaya pengurus takmir Masjid Al Ikhlas ingkang tansah kula hormati, atur panuwun kang tanpa pepindhan dumateng jajaran satuan keamanan baik dari TNI, Polri, Linmas Gunung Pring, Banser dan Ansor Gunung Pring, GP1, Kompas Gunung Pring, Gabungan Muntilan Bersatu utawi GMB, Karang Taruna Gunung Pring, Wira Bakti Kararjan, sedaya ingkang tansah hormati, ugi atur panuwun kang tanpa winates, panjenengan sedaya sampun kersa nyengkuyung, derek ngamanaken adicara wonten dalu-dalu menika, mugi dados amal saen panjenengan sedaya. Salajengipun dumateng Karang Taruna Dusun Dukuhan saha segenap jajaran panitia sumrambah dumateng para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Purwakani atur lang rumbin monggo panjenengan kula sareng-sareng puji syukur wonten arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kersa maringi mapinten kanikmatan sakramatan dumateng panjenengan sedaya lan kula sehingga wonten ing diwanci dalu menika panjenengan sedaya saged nyawiji wonten ing menika majelis kanthi mboten manggi alangan satunggal punapa. Pramila monggo raos syukur menika dipun ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wassalam kita tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun antu-antu syafaatipun linanggung benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, keparna kula matur wonten ing mriki minangka talang atur saking sedaya rekan-rekan panitia ingkang sepisan ngaturaken pambagyo sugeng rawuh kairing atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya para rawuh jamaah shalawatan ingkang sampun kersa nglirwaken wekdal ngendhangaken sarira nderek sareng-sareng mujadah shalawatan wonten medal dalu menika, mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya makempal kula panjenengan sedaya wonten ing dalem menika jinarat minangka amal silaturahim amal soleh ingkang tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Atur salajengipun saking sedaya panitia ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya para pendukung acara sponsor-sponsor ingkang sampun nyengkuyung adicara wonten ing dalem menika, ugi dateng pedagang-pedagang wonten ing sekitar masjid Al Ikhlas saking Growong dumugi Watu Congol ugi sekitarnya, estu kula agung aturaken agung panuwun atas pambiyantu panjenengan sedaya. Agung panuwun ugi dumateng warga masyarakat Dusun Dukuhan so sekitaripun
luki ibu-ibu PKK ingkang sampun kersa nyengkuyung adicara wonten ing dalu menika ngantos nginjang sonten nggih. Mugi-mugi amal saya panjenengan sedaya tansah cinerat dening Allah Subhanahu wa taala minangka amal soleh ingkang tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Inti grebek jemuna nggih sing do arep ngawuwurit kuwi ya teko mangkat rene ning sing poso nggih niki semene akeh ndak ya ana sing blas rung tau poso wayos alhamdulillah mergo nek rungokke rasa geger, nek rungokke. Orang yang tidak puasa, tapi di siang hari dia makan minum, tidak puasa, ngumpet. Niku isih mending. Niku. Bakal iso diampurani kalian Allah saged di ma'fu. Asalkan dia mau taubat. Rungokke sik Kang, Weleh. Mah ngobrol dhewe. Lek keliling es rasa tekan ngarep-ngarep Mas. Wah, rada mundur sik, Pak. Marai geger. Wes. Dadi orang yang tidak puasa di siang hari dia tidak puasa ning ngumpet-ngumpet iku isih mending. Isih napa jenenge? Isih iso diampurani asalkan dia mau taubat. Tapi nek ana wong sing dengan terang-terangan dia tidak puasa. Niki ngomongke wong Islam lho nggih, wong sing muslim. Nek selain Islam niku wis memang punya kepercayaan sendiri. Wis beda server. Nek sing wong Islam kok bulan Ramadan yang putra khususnya utawa putri sing tanpa halangan, tanpa sakit, tanpa udur kok dia dengan bangganya, dia dengan PD-nya awan-awan dia tidak puasa di depan umum niku adalah calon-calon orang yang mati konyol. Loh, tenan niku. Tenan. Wong sing dengan terang-terangan di depan umum dia Islam tanpa sakit, bukan karena udur,
terang-terangan ora poso di siang hari di depan umum niku calon-calon wong sing mati konyol. Karena nopo? Niku padha karo wong niku nantang karo Tuhane. Cara bahasane arep ngopo? Arep nopo ya Allah? Ya aku ya ngerti nek poso Ramadan kuwi wajib, tapi aku ora poso, arep nopo? Ibaratnya ngoten niku. Aku ya ngerti nek niki menurut syariat harus wajib puasa, tapi aku ora, arep nopo ya Allah? Padha kalih nantang Gusti Allah ngoten niku. Niku adalah calon-calon orang yang mati konyol. Na'udzubillah min dzalik. Niku calon-calon wong sing matine su'ul khotimah. Muga-muga awak dhewe kabeh termasuk wong-wongan sing calone mati husnul khotimah. Amin Allahumma. Termasuk juga wong-wong sing dodolan nyepaki wong sing raposo. Nah, Jeng Darni, hati-hati Jeng Darni. Wong sing dodolan panganan matengan kok awan-awan nyepaki wong Islam, cetha wong Islam kuwi ora poso. Padha karo ibarat ing warung niku ana wong 10 Islam ora poso. Niku wong sing duwe warung niku nanggung dosane wong 10 niku. Ara. Tenan. Ya tidak menutup kemungkinan, bukan berarti dosane sing ora poso niki ditanggung karo sing dodolan niku ora. Tapi sing ora poso niki ya melu entuk dosa. Tetep dosa. Dadi dosane sing ora poso dikopi paste. Dikopas karo sing ora poso, wehke karo sing dodol. Karena dia memfasilitasi orang-orang Islam yang tidak berpuasa. Dadi sing dodolan panganan matengan awan-awan nyepaki barongan. Nah, elak barongan, ora ketok sirahe, ketok sikile tok gantung-gantung. Nyepaki barongan-barongan niku. Niku sing dodol melu nanggung dosane wong sing mangan dono warung niku. Ya semono uga sing poso, senajan ngumpet-ngumpet. Niku dosa kabeh. Karena dosane wong sing ora poso niku dosa besar. Dan dosanya dihitung per dia makan. Saat ini ibarat jenengan mangan bakso, ya coba bakso masaknya kok kabeh-kabeh bakso, boten jeng boten. Mangan sego goreng, mangan sego goreng sepiring sak porsi, ini kok ra mungkin langsung sak piring kokop, ini ra mungkin. Paling ora ping 10 suapan. Nah per suapan niku dihitung dosa ini gede. Ini kayak sak suapan. Nek wong ngopi esok-esok poso, wong lanang, muslim, poso Ramadan ora melu poso, esok-esok malah ngopi. Ra mungkin ngombe kopi kok sak gelas langsung ditenggak entek ora mungkin. Mesti beberapa seruput. Nah, per serupute niku diitung dosa gede. Niku gak siji. Nek cara kok sak gelas le nyeruput ping 10, jenengan dosane gede ping 10. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk ya wong udud barang kuwi. Sak lera mungkin sak sedhiyotan langsung entek ra mungkin. 20 sedotan paling ora. Ngono iki mesti karo gorengan karo kopi. Yes. Niku kabeh diitung satu persatu. Jadi kula himbau, ya ora kula himbau. Memang sudah sewajibnya kita sebagai orang Islam beriman Ramadan wajib poso, ya poso. Terutama sing lanang-lanang niki. Lanang-lanang niku ora duwe udur, ora duwe haid. Kecuali loro parah. Loro parah sing kudu ngombe obat. Nek ora ngasih ngombe obat langsung mati. Nah niku. Niku gak oleh ora poso. Ning selagine tidak ada udzur, jangan tidak puasa, wajib puasa. Dan termasuk pahala terbesar di bulan Ramadan niku ngekei wong sing berbuka puasa. Takjil dan segala macam. Niku wong sing wong non Islam kok gelem sedekah karo wong Islam sing gek poso gawe buka niku wae wong sing non Islam kuwi iso entuk pahalane seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa.
Napa meleh dhewe padha-padha wong Islam. Padha-padha wong Islam yang nglakoni poso kok gelem sedekah sedekah nang wong sing poso liyane gawe buka niku ya entuk ganjarane wong sing poso ya ditambahi ganjarane sing kek dikeki niku. Dadi ganjarane awak dhewe ditikel-tikel, dilipat gandakan. Mula saking arah menika di bulan yang istimewa, di bulan yang suci niki estu kula suwun sedaya melakukan hal-hal yang baik, yang sae sing bermanfaat. Insyaallah pahalane dilipat gandakan. Amin Allahumma. Lan estu kula ugi pribadi saha mewakili rencang-rencang kula hadroh dan juga kru-kru jagat hitam niku nyuwun agunging pangapunten dumateng sedaya jamaah sing sering nderek kula utawa sing nembe nderek kula. Estu kula mewakili dan saking kula pribadi kula nyuwun ngapunten menawi kula kathah kalepatanipun. Lan mugi-mugi Allah nggih ngapurani sedaya dosa-dosa kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Lan muga-muga dhewe iso berjumpa malih dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Insyaallah awak dhewe ketemu meneh sesuk Syawal. Insyaallah. Muga-muga isih paring sehat kabeh. Dan istimewa pula dalu niki ya termasuk salah satu dari rahasia malam Lailatul Qadar. Ana sing ngomong malam Lailatul Qadar niku malam Ramadan ganjil. Ana sing ngomong malam Lailatul Qadar niku malam 21 dan segala macam. Tapi niku semua masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Niku malam Lailatul Qadar niku tidak ada yang tahu. Mula awak dhewe disuwun kon setiap malam ganjil mujadahan, sholat sunat, sholat hajat, wiridan, dan segala macam. Dan ada beberapa orang, uang, sing iso ngerasake bengine malam Lailatul Qadar bahkan setiap hari. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setiap malam dia bisa merasakan nikmati malam Lailatul Qadar. Jarine nek wong nggon diwile ngomong, wonten sing ngomong malam Lailatul Qadar niku tandane ora sumu, ora adem, ora udan, ora panas, ora ana angin gede, wis pokoke ayem. Ning wallahu alam niku. Niku hanya beberapa kisi-kisi tok. Nggih, dadi ibarat kata kita ke toko parfum, mesti ana testere. Nggih napa nggih? Nah, malam Lailatul Qadar pun enten testere. Onten testere. Testere nopo? Wonten hadis dingendikaken arba'a rakaat ba'dal isya kamitslihinna min Lailatul Qadar. Jadi 4 rakaat. Kamu salat 4 rakaat setelah salat isya, sehabis salat isya niku pahalane kaya patang rakaat nang malam Lailatul Qadar. Jadi nek jenengan nglakoni 4 rakaat setelah salat isya niku padha karo jenengan pahalane sama dengan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Padahal 1 rakaatnya di malam Lailatul Qadar niku bagaikan 30.000 rakaat. Nah niki papat. Berarti nek jenengan nglakoni niki niku padha karo 120.000 rakaat. Jadi nek jenengan pengin ngrasake testri, testri malam Lailatul Qadar, jenengan lakoni salat 4 rakaat setelah salat isya. Niku ganjarane padha karo 4 rakaat salat malam Lailatul Qadar. Dan niku tasih ditikel melih karena 1 rakaatnya malam Lailatul Qadar niku 30.000 rakaat, ibarat dengan 30.000 rakaat pahalane. Nek kok papat berarti wis pahalane sama dengan 120.000 rakaat.
Wis ini kurang penak piye. Ming lakoni patang rokaat tok. Tapi ganjarane padha karo 120.000 rokaat salat. Kira-kira jenengan semene akeh. Kon sedina wae salat kok 120.000 rokaat. Kuat napa kuat? Nek ora buatuke mendadak ireng lho wisan. Salat esuk tekan esuk meneh, awan meneh wis iting-iting buatuke lho wisan. Dengkule semlocot kabeh. Kita tidak akan kuat, tapi dengan pahala, dengan kemurahannya Allah, niku Allah maringi ganjaran sama dengan 120.000 rokaat, niku diringkes dadi 4 rokaat setelah sholat isya. Semoga-moga awak dewi song lakoni sedanten, lan moga-moga kulon jenengan kabeh yo entuk pahalane. Amin Allahumma, amin. Lan meniko wonten hadiah kagem kula kiyambak. Wes jajanan tok. Kene aku ngerti le tuku nanti. Ning matur nuwun niki saking Mas Nur Rohmat. Sing dinten niki ulang tahun yang ke-23. Oh, ulang tahunnya wis wingi tanggal 20. Wis telat tapi le nganu sak niki ya Mas ya. Alhamdulillah. Niki Mas Nur Rohmat niki saking Sekendi Pogalang Pakis. Alhamdulillah niki ulang tahun yang ke-23 Mas Nur Rohmat niki termasuk wong sing sregep nderek kula selawatan mriki-mriki. Niku salah siji HNL niku. HNL kenceng niku. Habib Nizar Lovers alhamdulillah dongake muga-muga sehat terus, panjang umur, berkah donya akhirat lan paringi bejo donya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Ning di ngapura Mas Nur Rohmat rata nyanyi iki ya. Sesuk nek nyanyi ki nang aku wae. Ben nambahi rokok iku lho. Alhamdulillah kita lajengaken mahalul qiyam. Tapi kula suwun ampun sama kesusu ngadeg. Duduk dulu yang tenang. Aja suk-sukan maju lan ketika mahalul qiyam kula suwun sedaya sing khusyuk, sing khudur. Aja malah sibuk dhewe dan dilarang keras. Ketika mahalul qiyam merokok tidak boleh. Syukur-syukur aja malah do sibuk pota foto pidia video. Apa ya? Alah, wis. Sing tenang. Mergo mahalul qiyam adalah waktu yang paling mustajab untuk umat-umatnya Nabi Muhammad berdoa. Jadi mahalul qiyam ki gendongo apa hajate ndonga sing tenanan aja malah sibuk pota-poto. Sik iya do hibah dhewean apa? Lungguh. Jangan ada yang berdiri sebelum pembacaan fasol selesai. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربى ونعت هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كنع هذا المسور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهر نورا فاك كل نور صلى الله عليه وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فهذا الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود
فانفلق صبح الكمال من النور عنمود وبارز الحامد المحمود مطعنا لله بالتعليم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق الكون بتهاجة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك فاضطرب يهلا المثاني فهزار اليوم لغرد واستضيء بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي بلغنا نبي
السلام المستمر كل حين kama yang bagi celali wa sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il hawali wal afad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una bi ala darajat tubal bil bi'asallaka min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamad Allahumma inna nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaika bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmati antak dia hajatina ya Allah antak dia hajatina ya Allah antak dia hajatina ya Allah min jamil hawaiji dunia akhirah wa nas'aluka ya Allah tawil umruna sahih ajsadana hasil maqasidana yasir lana umruna warzuk lana rizqan wasi'an halalan tayyiban kasiran uban salimna ya Allah min kulli afatid dunia wal adabil akhirah nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Allahumma ya Allah innaka afuwwun karim tuhibbul afa fa'fu anna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afa fa'fu anna Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin isiril fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sareng-sareng kita tutup majelis dalur menika dengan melantunkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya sareng-sareng dalam hitungan ketiga. Hiduplah Indonesia Raya 1 2 3 Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka.
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah acara wonten dalu menika sampun berjalan kanthi lancar. Matur nuwun sanget dumateng sedaya pihak, dumateng sederek-sederek sound system Gunung Pring ingkang sampun derek mensukseskan membantu acara wonten dalu menika. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan keberkahan lan kemanfaatan, lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged berjumpa malih dalam keadaan yang lebih sae malih. Saking kawula kathah kalepatanipun, kawula nyuwun pangapunten, kawula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somong atau satos, sale wangsul, hati-hati di jalan, mugi-mugi sedaya selamat, dumugi griya masing-masing. Ojo rebutan kembang sik, isih dinggo sesuk bodho aja dicukuki. Matur nuwun. بيصلي